Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Kita kembali lagi hari ini dengan rambut hijau kawan. So kawan, sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Sebab apa? Kalau korang terlupa nak tekan subscribe tu, korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, memang korang akan mudah terlepas. Betul tak? Okay guys, sebelum tu kawan nak ucapkan terima kasih kepada semua subscribers. Kita dah sampai 700K subscribers. InsyaAllah 7, 8, 9, 10, 300K lagi kawan. Kita nak sampai 1 million subscribers dekat YouTube. Thank you so much Ikmal Nations. Okay, fans-fans kawan, terima kasih kepada follow-follow kawan daripada TikTok, Instagram, YouTube, apa-apa semua. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua subscribers yang sudi subscribe YouTube channel kawan, yang sudi tengok live video kawan hari-hari. Okay, sudi like, comment, apa-apa semua. Thank you so much. Okay, so jom kawan, kita berjuang lagi hingga ke 1 juta subscribers kawan. InsyaAllah kawan, InsyaAllah. Okay, kawan doakan kawan ya. Kita berusaha sama-sama. Terima kasih kawan untuk kawan-kawan yang sentiasa support kawan selama ni. Terima kasih sangat-sangat. So kawan, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita nak react lagi akak kek itu ya. Akak yang makan 90% krim daripada kek itu. Sebenarnya tak ada masalah pun dengan cara dia makan, tapi yang menjadi masalahnya, dia memang makan krim weh. So aku nak tengok lagi sekali. Aku ada jumpa banyak video tentang akak tu. Aku suka je akak tu makan. Okay, aku tak puas hati tentang kek tu. Okay, aku just tak puas hati tentang kek tu. So tanpa basa-basi, jom kita react sama-sama. Jom masuk dalam video. Jap, ini akak lain. Ini bukan. Ini bukan akak yang kita jumpa hari tu tau. Keknya mana? Kek dalamnya mana? Kek dalam tu mana? Oh, dah jumpa kek dah. Ha, ini dia punya tu taklah dalam sangat macam hari tu ya, tapi agak menarik ya aku tengok kek ni, sebab dia nampak macam tebal macam tu kek dia ya. Lepas tu nampak macam sedap macam tu eh. Tapi aku memang tak boleh we makan kek penuh krim ni, aku tak boleh. Sedap ni tengok akak ni makan. Warna dia pun menarik je ya kek ni ya. Kan, kalau aku ajak dia pergi hari jadi aku kan, contohlah kalau aku beli kek kan, kek aku habis dulu dia makan. Berselera je dia makan, tak berhenti dia makan tu. Betul tak kak? Makan kak. Dia makan seorang ni weh. Nak cakap dia tipu, dia tak tipu. Sebab apa? Dia tak stop pun dia punya video. Aku stop video dia. Ni kek perisa vanilla ni weh. Memang nampak sedap tu. Kadang-kadang kan aku teringin juga nak rasa kek ni. Apa benda lah rasanya ni. Ini habis ni weh. Aku rasa habis tak? Aku rasa habis. Kita cepatkan ni, kita cepatkan. Tengok habis tak? Bismillah. Aku tutup mata. Berselera aku nak makan ni. Kadang-kadang kan aku pelik juga kan, kalau orang yang jenis makan banyak macam ni, dia lepas tu dia makan lagi tak? Ke dia makan ni je satu hari? Takkan lah kan? Aku rasa takkan. Aku rasa dia nak makan kek ni betul-betul, dia betul craving. Kau tahu tak craving tu macam betul-betul rasa nak makan kek. Tapi ni bukan akak hari tu. Okey lah kak, saya nak pergi tengok orang lain pula akak ya. Ini akak hari tu. Ni akak hari tu guys. Jumpa akak hari tu. Akak, saya rindu akak. Oh, akak jangan makan sampai macam tu kak. Macam tu ya. Saya tahu kek tu sedap kak. Jom kita sambung. Kesian akak. Akak tak lenguh ke mulut nganga tu. Ini krim dia. Samalah sikit dengan kek dia. Tak adalah penuh sangat krim tu kan. Warna dia pun menarik ya. Kak sedap ni kak. Kau tengok muka akak tu. Tengok dengan teliti.
Betapa tekunnya dia makan kek tu. Dia tengok je kek tu, guys. Stop! Akak, muka akak. Okay. Makan lagi. Dia tunjuk kat kita tadi tu. Nak, dia kata macam tu. Tak boleh. Boleh. Tak mau. Sekejap ni, kak. Okay, ni pun kita kena cepatkan. Kita tu. Akak tu pandang aku ni. Akak tu pandang aku. Dia kata benda budak lama. Jauh. Jalan pelengkau pun tahu. Dia cakap macam tu, tapi kita tak dengar. Dia cakap tu dalam hati. Cepatkan kita tengok. Dia habis tak makan kek ni? Kejap, kita tengok dulu. Aku tak berniat untuk stop dekat situ ya, tapi muka akak tu sangat comel. Sedap akak ni makan ni. Ni aku rasa kek ni perisa pandan kan? Kita cepatkan ya. Aku tutup mata. Habis ke tak? Aku rasa habis. Weh, kek ke apa weh? Weh, kenapa dia pegang? Oh, sini. Pisau dia bukan main-main ni. Itu bukan pisau potong kek tu. Itu pisau potong daging, man. Macam tu aku tengok dia buat potong kek. Sedap ni, weh. Mesti sedap sangat kan? Sebab tu dia makan macam itu. Sedap. Jangan cakap aku gigit. Kak. Allah, kak. Sedap sangat tu. Takutlah we tengok dia makan. Tak apalah, kita suap. Kita tengok air lain. Tapi ringinlah nak rasa kek tu. Kau tu tak ada jual kat mana. Aku dapat sepotong kecil pun tak apalah. Aku tengok macam sedap sangat kek yang diorang makan tu. Ada tak jual kat kita ni? Aku duduk kat area KL. Kalau korang tahu, ada tak jual kek macam ni? Akak-akak abang-abang kan? Boleh tak tolong komen dekat bawah? Ataupun korang ke adik-adik mak korang ada jual kek macam ni? Boleh tak komen dekat bawah? Teringinlah we. Aku nak makan macam nampak sedap sangat je. Macam dia punya krim tu krim susu kan? Sebab tu dia orang boleh makan macam tu. Kalau tak, masih dia orang muak. Kita okay, tak apa. Sorry. Akak! Jumpa akak lagi. Tapi kek akak kali ni lawa, kak. Ni apa kak kek ni? Kek namanya ni. Apa benda aku cakap ni? Aku tahu ni kek aku. Okay, ni nama dia kek bunga kematian. Tu dah nampak kek dia. Tapi tebal juga tu kena dia. Kak sedap ni, kak, yo. Sedap sungguh tu, kak, ya. Wah, sedap ni. Ini kek dia perisa apa? Aku nampak macam ada perisa blueberry kat dalam tu. Blueberry. Kek dia tu masih perisa vanila, kan? Sedap ni, kak. Ini habis ke tak dia makan ni? Aku rasa tak habis. Aku rasa lah, jom kita cepatkan eh. Aku cepatkan, aku tutup mata. Aku rasa takkanlah habis kek ni besar kan? Kak! Habis, kak! Allah, kak. Bagusnya kak ni. Okey, ni aku nampak muka dia. Muka dia nampak macam muak sikit tau. Macam dah kenyang. Sebab kek ni besar ni. Wah, kak sedapnya. Tekak aku pula yang kering. Aku tak boleh lah tengok orang makan krim banyak-banyak ni. Tekak aku pula yang jadi kering. Kita tengok video lain pula. Tapi kak, saya memang love akak. Akak ni memang aku suka sebab apa, dia tak membazir. Dia dah makan, dia habiskan. Kau faham tak? Ni akak lain ni. Tadi tu akak bunga kematian. Ya, namanya akak bunga kematian. Okey, ni akak apa? Akak Cinderella eh. Kita panggil sebab kek dia macam Cinderella ya. Okey. Ini tebal ni, dia punya kek ni. Kek ni, oh tu kek dia ke? Tebal, Mat. Kau tengok tu aku. Kenapa muka kakak macam tu, kak? Sorry, kak. Saya tak bermaksud nak post muka kakak kat situ. Tapi tak apa, tak apa. Oh, tu kek dia. Ini pun kek vanila, ya. Keringin lah, weh. Aku nak makan kek macam ni, ya Allah. Aku suka sangatlah tengok kek dia. Kek dia lawa. Ini aku rasa habis. Betul tak? Kita tutup mata. One, two, go.
Habis nampak happy kan dia makan. Dia suka sangat dapat makan kek weh. Aku rasa best pula tengok orang makan-makan ni. Sebab apa, bila diorang makan, diorang nampak happy je bila dia makan. Kau faham tak? Ada orang bila dapat makan tak bersyukur. Kau faham tak? Ada orang bila dapat makan kek ke apa ke tak bersyukur. Makan tak habis. Lepas tu cakap tu tak sedap lah, ni tak sedap lah. Ada orang jadi macam tu. Tapi kau tengok, dia bersyukur je ni orang kan. Alhamdulillah lah, dia makan sampai habis. Tapi tekak aku pula yang kering, tengok dia makan kek tebal-tebal kan. Tapi tak apa, kita swipe, kita tengok ada lagi tak video macam ni. Ini akak lain pula. Tadi akak bunga kematian, akak Cinderella. Ni nama dia. Nama bagi apa eh? Akak Eton. Kita panggil dia akak Eton ya. Tadi akak bunga kematian, akak Cinderella, akak Eton. Jangan tanya aku kenapa. Aku rasa nak bagi dia nama Eton. Eton lah dia. Wow, 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 wow. Ini memang tebal weh. Kau tengok dia punya krim. Ini betul-betul weh. Akak jangan pandai saya macam tu kak. Saya tak berniat nak post muka akak dekat situ ya, tapi tak apa. Jom kita tengok akak ni makan. Kiknya mana? Itu semua krim tu. Sedap ya kak? Kak, kiknya mana? Kek, ada kek, ada kek. Alhamdulillah ada juga keknya. Confuse aku eh. Tebal sangat tu dia punya tu. Kak, sedap ya kak ya. Itu ada, ada mangga tu bawah tu. Ada mangga, ada blueberry ya. Cepat tau dia makan ni. Diceduk. Diceduk. Sebab kek ni kan jenis cair dalam mulut kan. Jadi senang dia nak makan. Sedap ya kak. Aku nak kek macam ni, tolong. Boleh lah. Aku dapat yang kecil pun tak apa. Siapa dia jual? Aku nak beli sangat macam tu. Lepas tu aku nak beli lagi 10 ke lagi 5 kan. Aku nak bagi dekat orang. Bagi kat jiran-jiran ke kan. Bagi dekat orang ke COD ke umur orang ke. Baik juga kan. Aku nak kek macam ni, nampak macam sedap. Ya Allah sedapnya. Ini akak lain pula eh. Tadi akak bunga kematian, akak Cinderella, akak Eton, ini akak Shinbe. Sedap ya kak? Takutlah pula aku tengok dia makan laju-laju macam tu. Aku laparlah pula. Ni aku tak suka buat video macam ni. Bila aku buat video macam ni, aku jadi lapar. Ni aku nak mencari makanan ni. Aku rasa sampai sinilah dulu reaction aku. Aku tak tahu nak cakap macam mana ni. Sebab semuanya nampak sedap ya. Sangat sedap. Aku tak boleh. Dah lapar dah ni, dah lapar. Lagi-lagi kek coklat ni. Aku memang suka kek coklat. Okay guys. So aku rasa video reaction aku sampai sini dulu. Korang rasa macam mana? Korang rasa macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. Ingat, semua konten ini adalah hiburan semata-mata. Okay? Tidak ada niat untuk menyinggung mana-mana pihak. Okay? Semua yang diorang makan tu semuanya makanan yang sedap-sedap belaka. Okay? Jangan salah faham. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.